Jelang peringatan Hari Bayangkara ke-76, Polres Pringsewu, Polda Lampung, menggelar tradisi ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pejuang Purna Yuda Bakti di Pekon Keputran Sukoharjo Pringsewu Lampung pada Rabu 29 Juni 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyo Widi, PJ Bupati Pringsewu Adi Erlansah, Kajari Pringsewu Ade Indrawan Sarjana Hukum, Komandan Kodim 0424 Tagamus diwakili Kapten Rahmat Kartolo, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Camat Sukoharjo. Di Taman Makam Pahlawan, Kapolres Pringsewu memimpin penghormatan kepada arwah para pahlawan dan melakukan tabur bunga sebagai tanda penghormatan pada jasa para pahlawan yang gugur berjuang demi bangsa Indonesia. Kegiatan ini sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang berjasa berkorban, mempertaruhkan jiwa, raga, dan harta benda demi perjuangan Republik Indonesia, ujar AKBP Rio Cahyo Widi. Rio menjelaskan dalam memperingati Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, ziarah ke Taman Makam Pahlawan menjadi agenda rutin untuk mengingatkan kembali atas jasa-jasa pahlawan kepada seluruh anggota Polri. Selain itu juga dengan ziarah ke Makam Pahlawan akan memberikan motivasi serta semangat untuk terus memajukan bangsa, tegasnya. Bahkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan dalam menjaga kondusivitas keamanan tertib masyarakat di wilayah Pringsewu. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-76, Polri siap mewujudkan Kantipmas yang kondusif dan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, pungkasnya. Dari Pringsewu, Provinsi Lampung, Rizky Trisetyo, Sampi TV melaporkan.